nanya cara mempersempit atau menajamkan ruang lingkup penelitian, Prof, gitu ya. Misalnya saya kan lagi ya kira-kira dapat semangat lah nih, dapat ide untuk penelitian mengenai sebuah tourism center di Batam gitu ya, Batam Tourism Center. Cuma kan itu terlalu luas. Artinya bicara sebuah integrated building gitu atau integrated complex yang akan menjadi destinasi. Di mana di dalamnya ada atraksi-atraksi wisata, ada performance art, ada apa namanya workshop membatik misalnya seperti itu, ada juga toko-toko apa handicraft untuk kreatif apa namanya produk gitu ya. Nah, cuma kan kalau semua terlalu luas atau bagaimana caranya Prof menajamkan kalau itu menjadi sebuah penelitian gitu. Jadi misalnya sudah dapat permasalahannya adalah bahwa misalnya di Batam ini belum ada sebuah integrated tourism center gitu yang bisa menampilkan kebudayaan Melayu lah kira-kira seperti itu. Jadi idenya adalah membuat sebuah tourism center. Cuma kan memang itu terlalu luas, Prof. Bagaimana mempersempitnya itu pakai teori yang mana, Prof? Ya, itu pertanyaannya menarik, Pak Febri. Jadi selalu begitu. Jadi apa yang Pak Febri sekarang identifikasi itu adalah skala industri, ya. Itu skala industri, bukan skala riset sebuah tesis, begitu ya. Artinya kalau skala industri itu harus didekati dengan jadi konsultan, gitu ya, konsultan. Nah, kalau sekompleks itu tentu akan berat untuk dijadikan sebuah tesis. Maka betul ide Pak Febri bahwa mestinya adalah harus dipilih menjadi sesuatu yang lebih manageable tadi. Ya. Nah, manageable itu dipilih itu keputusan itu dari mana? Sebetulnya kayak gitu tuh kadang dari apa disebut dengan pengalaman. Nah, kebetulan tentu belum pengalaman mahasiswa umum. Maka identifikasi memilih yang apa topik yang sub daripada sekian problem industri ngerti. Yang paling kita ngerti. Kemudian pilihlah yang paling manageable, ya, yang Anda bisa kelola. Gitu. Di sebuah problem besar seperti ini, yang industrial scale ini, maka tentu kompleks sekali. Maka gunakan yang paling kita paham, yang paling idealnya adalah kemudian kalau bisa dipilih yang paling berdampak luas. Gitu ya. Kalau misalnya yang pertama adalah terkait feasibility study, gitu ya. Nanti kan menjadi FS dulu, layak atau tidak. Gitu. Nah, layak atau tidak sebuah keputusan untuk industri seperti itu kan dimulai dari misalnya awal mengukur demand. Nah, demand itu kemudian difokuskan menjadi studi kita yang mestinya dengan demand itu turunannya akan menjadi breakdown business plan. Begitu. Ya. Jadi kalau sesuatu masih nol sifatnya, maka carilah ujungnya. Pak. Ya. Bukan ujung, apa pangkal. Gitu ya. Pangkal. Kalau selalu kalau industri seperti ini adalah pangkalnya itu semua apa sih? Demand kan? Market dulu. Oke, market misalnya, market no problem, udah kelihatan sekali misalnya. Kemudian dicari turunannya untuk memuaskan market tadi siapa? Pelaku. Ya, pelakunya seperti apa? Si kesiapan dia seperti apa? Begitu. Itu seterusnya, Pak. Ya, jadi dari sebuah proses industri seperti itu dipilih yang kira-kira manageable bagi kita dan itu penting. Ya. Kurang lebih seperti itu, Pak Febri. Dan itu bagaimana kita memutuskannya, cemplungi industri itu, pahami dengan baik. Gitu, ya. Maka nanti akan ketemu. Dan proses itu sering sekali perlu waktu, kalau harus konsul sana ke sini, gitu ya. Baik konsul orang-orang yang terlibat, konsul apa namanya publikasi, juga bisa dikonsulkan. Ya.
Jadi konsol itu kemudian nanti kita sebagai peneliti itu akan ketemu kayak klik gitu. Karena Pak Febri waktu kan paling 1 tahun. 1 tahun pun Anda tidak full untuk menyelesaikan riset itu. Banyak aktivitas yang lain. Ya. Yeah, kecuali bahwa industri itu boleh support Anda, ya Anda ambil aja yang bagus gitu ya. Yang kursinya. Mudah-mudahan menjawab. Ya, Prof. Yang lain, mulai kebayang, Prof. Selanjutnya. Ya, ya. Terima kasih, Prof. Yang lain? Jadi ada pertanyaan untuk tes tes ya, ini. Prof. Jangan lupa. Yes, Bu Lina. Iya, Pak. Kameranya enggak capek-capek. Nanti saya ganti profilnya nih, Pak. Begini, Prof. Ini kan mengenai awal mengenai untuk panduan pembuatan proposal ya. Nah, yes. Tadi poin-poinnya seperti pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian. Apakah poin-poin yang tadi disebutkan itu memang merupakan gambaran awal tesis sehingga proposal tersebut harus seperti itu, atau mungkin proposal ini ada tujuan lain selain untuk tahap awal tesis, atau gimana ya, maksud saya apakah setiap sebelum ada tesis itu harus ada proposal terlebih dahulu dengan urutan-urutan atau penomoran-penomoran seperti yang tadi, yang kajian pustaka, metode penelitian, dan seterusnya. Apakah memang harus prosedurnya seperti itu? Ya, jadi begini, riset itu sesuatu yang mahal. Energi kita besar, harus kita tumpahkan ke sana. Energi, pengorbanan dari sisi pembiayaan, waktu, dan sebagainya itu besar. Maka sebuah riset itu mestinya tidak gagal. Gitu. Ya. Agar supaya tidak gagal, maka perlu ada planning yang baik. Nah, planning yang baik itu di konteks riset namanya adalah proposal. Jadi dimanapun juga riset itu pasti ada proposalnya. Mengapa? Ya, proposal itu planning. Kenapa kita plan? To make sure that what we need to achieve. Kemudian yang saya bikin ini, kalau Anda ingat dulu S1 Anda, maka struktur ini adalah struktur basic. Ya. Struktur basic dari sebuah riset, proposal riset itu tentu ada latar belakang yang menggambarkan mengapa harus dilakukan itu, tujuannya apa, past studies mengatakan apa, literatur, dan mau bagaimana, artinya metode. Ya. Jadi, Bu Lina dan Anda semua bahwa ini adalah generik. Mungkin nanti BTP akan bikin panduan yang slightly different, tapi dari sisi konten pasti odoai, sama saja. Ya. Jadi kalau Anda nanti sudah punya ini, apalagi ada pembimbing yang pas dan Anda lakukan dengan cepat, dengan bagus gitu ya, maka tesis itu bisa dilakukan dengan baik. Ya, begitu. Jadi saran saya ini disiapkan sekaligus untuk ujian gitu ya. Kalau di misalnya di Polban gitu, kami proposal sudah selesai itu diuji langsung nyari data, rampung udah. Gitu. Bisa cepat. Ya. Baik, jadi, Prof. Terima kasih. Panduan ini adalah standar. Ya, standar. Don't worry apakah nanti BTP akan panduannya berbeda. Tidak. Berbeda-berbeda frilnya, kecilnya mungkin saja berbeda. Tapi konten tidak berbeda. Dan jangan lupa, ini adalah desain untuk applied thesis. Ya, bukan akademik. Gitu, gimana? Ya, oke, Prof. Baik, kalau tidak ada. Saya bertanya lah, Pak. Yes. Saya bertanya.
Pak Ferry. Ya, ini kan di pendahuluan tuh problem industri pariwisata nih, Pak. Ya. Jadi tadi kan ada bagaimana hasilnya tuh berupa apa tadi itu? Business plan. Tapi kalau saya kan lebih kepada kebijakan jadinya, Pak. Kalau saya di pemerintahan, saya masih bingung soal kebijakan apa yang akan diambil. Yang sedang berjalan itu saya teliti atau kebijakan baru yang akan dibuat untuk ke depan. Misalnya ada di Kepri ini belum ada perda tentang apa nih, tentang pramuwisata. Apakah memang karena di sini bentuknya agak unik kan, pulau-pulau gitu. Mestinya kayak di Bali kan, antara kabupaten satu dengan kabupaten lain kan harus ada pergantian pramuwisata gitu. Kalau di sini kan antar pulau itu ada kadang-kadang ada ketegangan gitu antara itu. Apakah itu suatu saya membuat kajian itu sehingga menjadikan suatu bentuk naskah akademik itu bisa menjadi suatu tesis gitu. Ya. Makasih, Pak. Jadi begini. Jadi tesis applied itu ada dua hal. Yang pertama adalah risetnya. Ya. Yang kedua adalah produk daripada riset itu. Ya. Yang di sini saya sebut adalah produk tesis. Ya. Ya. Jadi kayaknya kayak kalau kita ada dulu skripsinya apa, kemudian anaknya skripsi itu apa. Itu namanya produk tesis. Yang dimaksud dengan produk tesis adalah sebuah produk, apapun namanya, yang dihasilkan dari sebuah tesis. Jadi, karena risetnya menghasilkan seperti ini, maka begitu. Nah, maka itu namanya adalah produk tesis. Ya. Produk tesis itu bisa macam-macam. Silahkan, tergantung daripada ya apa yang mau diriset. Ya. Termasuk tadi yang Pak Ferry tadi adalah kebijakan misalnya. Bisa saja. Ya. Jadi risetnya apa, implikasi dari riset itu, begitu loh Pak. Ya. Maka akan dibuat sesuatu. Nah sesuatu itu apa? Bisa kebijakan, ya. Bisa aplikasi, bisa produk lain, misalnya model promosi wisata untuk kabupaten apa, model pariwisata, model supply chain untuk kreatif apa namanya souvenir macam-macam ya. Nah ini yang maksud terapannya itu di sini. Jadi kalau kawan-kawan Anda di bidang akademik tesisnya adalah ya wis tesis kemudian jadi artikel sudah karena bidang mereka begitu. Nah kita enggak tesis jadi kemudian jadi artikel dan jadi sesuatu itu yang dipakai industri. Nah how good is your thesis? One of the indicator is how good is the product. Means that how the industry can make and take a benefit from the product. Jadi kalau produk itu dipakai industri, Pak Ferry, kalau misalnya produkmu nanti kajian misalnya, ya, kajian bahan kajian untuk bikin kebijakan misalnya atau kebijakannya begitu ya, itu dipakai. Nah itulah thesis. Jadi diri tesis terapan itu yang nilainya tinggi, ya. Jadi nanti ya, kayak Pak Febri tadi, ternyata misalnya hasil risetnya itu digunakan sebagai basis untuk pengembangan tadi tourism center gitu ya, basis itu maka makna daripada tesis kita sebagai terapan itu kena. Jadi kita tidak sekedar mentok di artikel, enggak, bukan itu. Dunia kita bukan itu. Ya. Misalnya bikin sistem bisnis pariwisatanya, jadi seperti apa yang bisa dipraktikkan oleh kawan-kawan asosiasi, dan itu diakui, sudah itu excellent. Ya. Jadi riset kita itu ke sana. Riset kita itu ke sana. Ya. Dan produknya tidak hanya sekedar ini, mungkin juga
bisa macam-macam lah, tergantung risetnya apa dan kepentingan industri apa. Kalau yang gampang, misalnya yang anak-anak diploma 4, misalnya gitu ya, kajiannya menjadi mode promosi di Instagram. Wah, itu ya bagus loh. Ya, kelihatannya hanya di Instagram loh. Kok kelihatannya? Ya enggak lah. Wong sekarang generasi Z sama Y itu Instagram kok gitu ya. Itu kalau Instagramnya dibangun berbasis atas riset, itu kan menjadi bagus sekali. Jadi enggak coba-coba. Kira-kira seperti itu ya untuk luaran. Jadi mohon dipikirkan bahwa riset ini, tesis Anda itu enggak sekedar sudah tesisnya selesai, terus bikin artikel di mana atau proceeding seminar di mana, sudah. Oh, bukan begitu. Maka penting sekali nanti bagi Anda itu ya, mencari problem industri itu yang real. Maka saran saya adalah kalau Anda kayak Pak Beri itu di kantornya, kaitkan dengan sesuatu di kantor itu, ya, di kantor pariwisata itu. Kaitkan dengan lingkungan di sana. Kalau Anda di bidang pendidikan kayak Pak Bambang gitu, atau siapa itu, coba kaitkan di sana. Jadi nanti tesis itu nggak sia-sia gitu, nggak sekedar numpuk di perpustakaan. Maknanya itu seperti itu. Ya. Jelas ya. Baik, kalau tidak ada lagi, saya kira saya lanjutkan topik selanjutnya, yaitu bagaimana mendesain kuesioner dengan cepat. Gitu ya. Minggu kemarin sudah ada informasi, sudah pada bikin kuesioner dengan apa namanya, dengan cepat juga gitu ya. Nah, coba kita lihat kuesionernya sudah benar belum. Ini seperti biasa, konsep-konsep dasar akan saya sampaikan. Kemudian tentu contoh realnya menjadi seperti apa. Ya, dengan cepat kita diskusikan kuesioner. Kuesioner itu apa? Ya sudah jelas lah, gitu ya. Teknik yang mengumpulkan sebuah pertanyaan yang sifatnya adalah pertanyaan terstandar itu kuesioner. Kemudian apalagi tujuannya, tentu kuesioner itu, nah ini dia, harus memberikan informasi, harus bisa dijawab, harus memotivasi. Kuesioner itu harus memotivasi, karena kita itu mencari data, gitu ya. Kalau kuesionernya nggak bagus, nggak memotivasi ya desainnya jelek ya gimana, gitu ya. Dan tentu saja harus membantu meminimalkan kesalahan respon. Jadi bikin kuesioner itu tidak sekedar asal bikin gitu ya, tetapi ada guidance, ada filosofi dasar yang harusnya kita pertimbangkan gitu ya. Jadi kuesioner itu harus memberikan informasi, nggak boleh ujuk-ujuk, karena jangan lupa kita itu ketika mensurvey, ya, collecting data from the customer misalnya begitu, from tourist. Itu hakikatnya kita itu minta sesuatu. Yeah. We are begging, guys. We are begging the data. So, kalau kita begging, kalau kita meminta-minta begitu ya, maka harus cerdas meminta dengan baik. Yang pertama adalah orang nggak akan ngasih sesuatu kalau dia nggak tahu kok. Kalau ujuk-ujuk, Anda di airport diserobot orang untuk ngasih kuesioner, ya kita nggak mau. Harus kuesioner itu harus merefleksikan ada informasi. Harus kita desain agar supaya bisa dijawab, memotivasi dan tentu minimalkan kesalahan. Gitu ya. Kemudian jangan lupa juga 5 itu penting. Ini semua kita bahas dalam. Struktur, ada beberapa pertanyaan. Struktur kuesioner itu ada yang tidak struktur, ada terstruktur gitu ya. Kemudian ada pertanyaan pilihan ganda, pertanyaan dikotomi, terus apa lagi? Skala, ya. Ini yang pertanyaan struktur, ya. Nah, kalau yang tidak struktur itu kadang-kadang ada pertanyaan terbuka. Kemarin siapa yang bertanya? Ada pertanyaan terbuka.
Jangan lupa kalau pertanyaan terbuka itu sebetulnya adalah lebih pada kita mencari sebuah eksplanasi, gitu ya. Sebuah data kualitatif terhadap sesuatu yang ingin kita paham. Itu tidak struktur. Kuesioner kecenderungannya adalah digunakan untuk hal-hal yang bersifat struktur. Jadi sudah kita tebak jawabannya, possibility jawabannya apa. Kalau possibility jawaban itu tidak ada, maka kita menggunakan yang tidak struktur. Berilah saran Anda untuk meningkatkan kinerja layanan pada turis yang datang ke Batam. Itu tidak struktur. Nanti isinya kalau ada kita mensurvei 200 orang, ya sarannya mungkin 500 gitu ya. Tapi kalau yang dimaksud struktur itu, we know exactly the possibility that the respondent will provide the answer. Ya. Misalnya alasan datang ke Batam. Apakah price, layanannya, atau mungkin attraction-nya, atau mungkin facility-nya, mana. Kita tahu itu. Kalau kita sudah tahu itu, dari mana tahu ya? Ya, itu common sense satu, yang kedua adalah past tense. Maka kita gunakan questionnaire. Ya. Questionnaire. Ini beberapa hal yang penting dalam bikin questionnaire. Yang pertama adalah penggunaan kata. Kata. Lima prinsip penting dalam pembuatan kata. Yang pertama adalah isi pertanyaan. Ya. Harus jelas isinya. Ini tidak mudah, guys. Pengalaman saya itu bikin questionnaire itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Makanya karena dia tidak mudah, saran saya selalu sama dengan yang saya sarankan di awal, belajarlah dari masa lalu. Belajarlah dari pendahulu-pendahulu riset di bidang yang sama. Ya. Cari isi pertanyaan. Bahasa yang digunakan harus jelas. Ya. Bahasa. Terus jenis dan bentuk pertanyaan. Sekuensinya harus berurut. Jangan jam sana ke sini. Gitu ya. Terus apalagi informasi personal harus hati-hati. Nah, ini juga personal. Yang pertama, penggunaan kata. Kita lihat di sini. Jenis untuk pertanyaan, ini yang terbuka, tertutup. Tentunya pertanyaan yang terbuka. Apa manfaat Anda mengunjungi Bali via virtual reality dibandingkan yang langsung? Nah, ini terbuka. Ya. Apa manfaatnya? Maka ini datanya, data-data bersifat apa namanya. Kemudian pertanyaan tertutup. Ya. Misalnya ini. Pernahkah Anda membeli. Apa pernahkah Anda mengunjungi Pangandaran? Jawabnya yes, tidak. Ya, ini tertutup. Jadi opsinya tidak dibuka, tapi tinggal dipilih gitu ya. Tinggal dipilih. Kemudian pertanyaan yang tidak bisa dijawab ini berapa? Coba lihat, kita lihat. Apakah menurut Anda iklan Kota Batam yang ada di Instagram efektif? Ini pertanyaan enggak bisa dijawab nih. Kenapa nggak bisa dijawab ya? Apakah menurut Anda iklan Kota Batam belum tentu ya, orang mengunjungi Instagramnya Kota Batam itu? Yes. Ini nggak bisa dijawab. Iklan yang mana? Apakah menurut Anda iklan Kota Batam yang ada di Instagram efektif? Instagram yang mana? Gitu. Ya, ini nggak bisa dijawab itu. Ya. Misalnya harus jelas yang apa di mana itu harus jelas. Ini nggak bisa dijawab. Minimal. Terus akunnya ya Pak. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian apalagi ini penggunaan kata, jenis pertanyaan, pertanyaan positif negatif. Bagusnya positif atau negatif? Pertanyaan itu lebih baik positif atau negatif? Positif, Prof. Menurut saya, Prof. Kenapa positif, Pak? Jadi kalau menurut saya pertanyaan positif itu membangun apa namanya ya? Jadi aura positif itu membangun kejujuran dalam menjawab
pertanyaan itu sih. Kalau menurut saya sih gitu. Padamu. Kalau saya beda, kalau saya berbeda, Prof. Gimana? Kalau saya negatif saja, Prof. Karena negatif itu merupakan kunci suatu keberhasilan suatu usaha untuk merubah strategi atau untuk membangun sektor yang memang perlu dibangun. Terkadang kekurangan kita itu banyak senang dipositifkan daripada negatif. Berarti positif itu tidak membawa perubahan, tapi kalau negatif pasti akan membawa perubahan dan akan memulai lagi untuk merubah yang lebih baik. Itu, Prof. Ya, Pak. Pak Bambang, ini barusan Pak Bambang Galaksi ya? Barusan siapa ya? Iya, Galaksi, Pak. Bambang, Pak. Bambang Galaksi ya? Bambang Galaksi, ya. Kalau menurut Anda, lihat pertanyaan saya, contoh ini. Apakah menurut Anda kota Batam ini bersih? Ya, positif. Apakah menurut Anda kota Batam ini kotor? Jadi kan positif dan negatif. Untuk mengukur hal yang sama, kan? Untuk mengukur kebersihan kota Batam, tapi dengan dua pendekatan. Menurut Anda, lebih bagus yang mana digunakan? Pertanyaan positif sih. Nanti kan ada pilihan gantanya. Ya. Menurut saya sih positif. Nanti kan ada pilihan gantanya gitu. Menurut Abang gimana? Bang Galaksi. Kalau pandangan saya, Prof, tetap juga Prof negatif yang saya lakukan. Ya. Tetap negatif, Prof, yang saya lakukan. Mungkin yang positifnya, negatif. Ya, tetap saya akan negatifkan. Karena terkadang suatu daerah itu, misalnya provinsi Batam, kota Batam. Yang paling yang bersih itu cuma bandara menuju kota. Sisanya kan tidak, Prof. Nah, gimana kalau persamaannya, kebersihannya antara bandara dengan yang lainnya pasti akan menjadi perubahan. Terkadang kan di situ, Prof, pandangan saya, Prof. Secara umum, kalimat positif, something positif itu lebih hebat. Ya. Misalnya kalimat, kalau Anda kita bikin kalimat, jangan lupa, kalau Anda pelajari ilmu bahasa, kalimat positif itu lebih membangun nuansa positif daripada kalimat pasif. Makanya sebetulnya kalau bisa, kalau nulis, dan sebagainya. Sebetulnya kalau bisa, kalimat negatif itu dihindari. Karena kalau kalimat positif itu jauh lebih mudah dicerna, lebih mudah dimengerti, dan memberikan nuansa apa ya positif. Tapi kalau semuanya positif, nggak ada negatifnya, kadang-kadang juga boring juga. Apalagi kalau di bidang akademik. Jadi kembali lagi ke sini, kalau Anda lihat penggunaan kata itu kita harus hati-hati. Umumnya positif itu lebih acceptable. Tapi kalau semuanya positif, kadang-kadang boring juga. Kadang-kadang kita perlu satu atau dua pertanyaan negatif untuk membuat apa ibaratnya. Kalau misalnya ada dua pertanyaan, 20 pertanyaan gitu loh. Semuanya positif. Maka orang itu akan bentuk. Begitu pertanyaan yang kelima, keenam, ketujuh, habis itu awal pasti semuanya positif. Akhirnya mungkin akan menjadi bias. Maka kadang-kadang ada satu pertanyaan dibikin negatif. Untuk apa? Untuk membangunkan awareness daripada responden kita. Oh, kembali. Ya, ada di poll. Kadang-kadang perlu seperti itu. Kemudian ada lagi isu yang menggunakan kata itu double barrel. Ini juga double barrel. Barrel itu tom. Berbareng. Coba kita lihat. Apakah kiranya wisatawan akan berkunjung dan puas? Double barelnya di mana? Bermana gandanya di mana?
berkunjung ke UAS itu? Iya, ada dua. Satu berkunjung, yang kedua itu UAS. Ya. Jangan ini, harus hati-hati kalau bikin kuesioner seperti ini, hasilnya bingung. Apakah kira-kira wisatawan akan berkunjung dan puas? Satu hal berkunjung, dua hal adalah puas. Yang mana ini? Ya. Ini sudah berbahaya. Jadi harus dicermati ketika kita bikin kuesioner itu, wordingnya harus hati-hati. Karena jangan lupa bahwa kuesioner itu adalah the wrong word and interpreted wrongly by respondents, then our data will be biased. Gitu. Kalau kita salah bikin kata, memilih kata, bangun kalimat dalam kuesioner, maka dia pintu masuk kita untuk mendapatkan data rabis, datanya bias. Ya. Karena namanya kuesioner, responden tentu selalu bisa menjawab. Selalu menjawab. Apalagi orang kadang-kadang pengen pleasing others, kan, bikin orang senang gitu, dijawab. Padahal dijawabnya sambil merem. Gitu. Karena apa? Karena kata-katanya jelek. Misalnya. Ya. Kemudian pertanyaan yang mengarahkan. Ini leading atau loaded. Leading atau loaded question. Sejauh mana Anda setuju bahwa wisatawan harus dilayani dengan baik? Jawabannya apa? Sangat setuju, setuju, sedang. Iya, dan semua orang akan setuju berbuat baik kok. Gitu. Itu mengarahkan. Itu mengarahkan. Tidak netral, harusnya netral. Kalau mengarahkan itu kita berharap jawabannya ini gitu loh. Dan kadang-kadang kita kan juga nakal ya, karena kita pengen data ini, maka kita arahkan pertanyaannya seperti ini. Nah, itu menjadi pintu masuk untuk mendapatkan data yang real. Kalau enggak data enggak real ya untuk apa gitu ya. Hasilnya ya enggak apa-apa. Inginkan. Apakah menurut Anda turis luar negeri harus diutamakan dari salahnya di mana? Ini saya apa namanya? Saya tulis contoh ini karena dulu 2-3 tahun yang lalu di Bandung itu ada turis dari Jerman cewek. Dia jalan di kaki di trotoar Bandung, kejeblos, akhirnya patah. Karena patah, kemudian dalam perhatian banyak orang. Dari Pemda, dari macam-macam. Di utama. Terus ada yang nyelutuk di media sosial saya baca itu. Coba kalau yang terperosok itu turis dari Garut, malah disalahkan dia. You know what I mean? Jadi secara sosial itu apa namanya? Ya kan enggak. Jawabannya pasti tidak. Mestinya tidak diutamakan. Domestik atau luar negeri ya, sama-sama orangnya mestinya sama-sama dilayani gitu. Kalau ke Bali misalnya dengan tamu itu adalah orang asing. Kadang-kadang jengkel juga. Kalau turis asing, itu secara sosial tentu tidak diharapkan. Panjang pertanyaan. Nah, ini dia. Siapa yang mau berkomentar nomor 7? Kalau semua petugas yang ada di kota ini. Gimana ini? Jelas. Melayani dengan baik, Pak. Apa yang salah dengan pertanyaan? Ini jenis pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Coba kalau kita di hotel gitu. Emang kita tahu semua karyawan hotel
Apakah semua petugas ya ini kan? Apakah petugas yang melayani Anda? Jadi agak akan dijawab. Ini problem dijawab. Masalahnya adalah the quality of the data. Saya selalu akan ingatkan pada Anda, jangan meremehkan data yang tidak benar. Ya, karena data yang tidak benar itu Anda running nanti statistiknya, misalnya, maka kemungkinan besar hasilnya akan bertentangan dengan akal sehat atau teori yang ada. Kalau kejadian seperti itu, nangislah Anda tesismu. Misalnya, Juni, logikanya kan begitu. Karena data Anda kacau balau, maka hasilnya di RAM adalah ternyata semakin puas turis, semakin dia nggak ingin berkunjung. Mau lulus gimana tesis? Sih, nangkep ya. Jadi jangan meremehkan kualitas pertanyaan yang baik. Karena dia akan berujung pada kualitas data. Dan kualitas data itu akan begitu dianalisis, kalau ternyata data Anda tidak sesuai dengan akal sehat, tidak sesuai dengan teori yang ada, terus menuju keliling Anda. Saya selalu cukup ke mahasiswa saya begini, kalau kondisi seperti itu, Pak, hasilnya kok berbeda dengan teori ya? Ya enggak apa-apa, kamu ulang saja. Ulang apanya, Pak? Survei lagi. Kenapa, Pak? Ya karena itu datamu kualitasnya jelek. Kok jelek? Gimana? Ya pasti yang isi ngaco atau pertanyaanmu ngaco. Ya, dimaknai secara berbeda. Jadi, guys, please hati-hati bikin questionnaire. Kita harus make sure that our wording well understood by our respondent. Tampilan itu juga penting sekali. Ya, kalau kita bikin questionnaire, namanya juga tampilan. Tampilan itu ya kayak tampilan di mana-mana ya. Banyak sekali artis begitu punya dapat uang banyak gara-gara tampilannya menarik. Gara-gara tampilan itu apa, menipu juga gitu ya. Tampilannya kayak apa? Tampilannya udah jelek gitu ya. Sebenarnya ya siapa yang mau? Jadi penting sekali desain yang menarik. Jangan lupa tadi saya katakan bahwa questionnaire itu adalah metode Anda sebagai peneliti untuk begging, untuk mengemis, untuk minta data. Maka ketika tampilannya harus bagus. Semakin bagus, orang atraktif cari memberikan perhatian. Jadi, kecil di bidang tampilan itu penting sekali. Kalau Anda bikin G-form, ya dimaksimal mungkin. Ya. Kalau bikin DVD printed, gitu ya kualitas fotokopinya ya harus bagus sekali. Itu nggak boleh diinginkan. Boleh diremehkan seperti itu. Nah, jangan lupa bahwa karena questionnaire itu adalah alat untuk kita mencari data, minta data, backing data pada responden, maka pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam questionnaire kita itu harus dimengerti dengan baik oleh responden. Seperti apa yang kita inginkan. Nggak mudah, kan? Nggak mudah itu. Ya. Karena kalau responden itu memaknai questionnaire kita berbeda dengan apa yang kita pikirkan, nah sudah, kacau balau. Kualitas Anda tadi, kualitas data itu sebenarnya karu-karuan. Ya. Maka, untuk make sure bahwa
questioner kita itu well understood, harus diuji coba dulu. Ya. Jadi kalau kalian kemarin ujuk-ujuk survei terus nyari data pakai questionnaire itu, kebayang kan? Jangan-jangan responden yang kasih responden itu memanai pertanyaan Anda itu tidak seperti yang Anda harapkan. Maka penting sekali guys untuk merancang sebuah pretest atau pilot study, ya, dites dulu. Kuesioner itu dites dulu. Ngetesnya gimana? Ya, kuesioner itu ditanyakan kepada calon responden, bukan calon responden, pada orang-orang yang setipe dengan responden yang akan kita gunakan. Ya. Jadi kalau Bapak-Bapak tadi mau responden yang adalah anak SMA, lulusan SMA gitu, maka pretest itu kuesioner dicoba pada kelompok anak-anak yang baru lulus SMA. Ditanya mereka, Anda ngerti nggak maksudnya pertanyaan? Menurut Anda pertanyaan ini maknanya apa? Kalau yang ini apa? Kalau yang itu apa? Nah, itu semua akan memberikan keyakinan pada kita apakah kalimat-kalimat kita sudah dimengerti sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Begitu. Ya, jadi nggak boleh ujuk-ujuk. Kalau ujuk-ujuk ya sudah. Kemudian nguji pun kalau hanya satu orang ya nggak benar. Umumnya kalau saya melakukan pretest itu adalah 20 orang. Ya. Jadi sebelum saya sebarkan, kuesioner itu saya uji coba dulu. Ya. Kalau masyarakat umum gitu ya sudah. Diuji cobanya ke masyarakat umum kuesioner itu. Ke mahasiswa ada, ke pegawai ada, ke rumah tangga ada, pengangguran ada, macam-macam seperti itu. Kalau dari 20 orang itu umumnya sudah oke, memahami dengan baik itu maksudnya adalah sesuai yang dengan kita inginkan, maka kita yakin kuesioner itu, this is okay. Gitu, ya. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk. Jadi yang kemarin ujuk-ujuk udah kebayang. Ya. Nah, beberapa hal yang jadi catatan untuk kuesioner, kita harus hati-hati. Nomor satu adalah topik-topik sensitif. Saran saya ditempatkan terakhir. Yang sensitif misalnya apa ya? Pertanyaan sensitif misalnya apa? Umur. Ya. Umur itu pekerjaan, pendapatan. Ya. Kalau saya sukanya saya tempatkan di akhir. Kenapa di akhir pertimbangannya? Adalah kalau misalnya ya, orang enggak mau menjawab umur, mereka sudah menjawab pertanyaan yang utama. Jadi kalau sudah menjawab yang pertanyaan pertama, datanya masih bisa yang kalau saya begitu nggak mau apa ya begitu. Jadi saran saya, orang boleh beda pendapat, saran saya selalu yang sensitif itu taruh di belakang. Jadi ketika dia nggak mau menjawab, kita sudah punya jawaban yang untuk variabel yang kita ingin tahu. Datanya masih bisa dipakai. Tapi kalau ujuk-ujuk dengan sensitif tadi udah nggak mau menjawab, ya sudah, kita nggak dapat data. Gitu loh. Maknanya begitu. Kemudian gunakan kata pengantar. Namanya juga ini harus punten lah, kata orang Sunda. Punten, kula nuwun, harus permisi. Itu artinya adalah kata pengantar.
Kemudian gunakan teknik orang ketiga. Orang ketiga itu orang pertama kan gitu. Nah, orang kedua itu responden, orang ketiga itu orang lain. Artinya kadang-kadang kalau maka pakai orang ketiga. Seandainya orang itu gini-gini, menurut Anda orang itu sebaiknya kumaha? Sebaiknya bagaimana? Nah, seperti itu. Itu lebih umumnya lebih oke. Terus apa lagi yang penting? Gunakan kategori daripada spesifik. Nanti kita bahas ini. Jangan lupa insentif. Walaupun ke mahasiswa yang sarjana gitu S1 selalu saya bilang gini. Jangan meremehkan insentif. Kita itu minta benar. Itu kita itu minta data. Kalau minta data, biasanya barang gratis itu kualitasnya buruk. Ya. Sederhana itu. Kalau ada barang bagus, barang gratis yang dikasihkan pasti buruk. Paling tidak bagi yang memberikannya. Gitu ya. Ya. Jadi penting sekali untuk memberikan insentif. Namanya orang itu harus take and give. Gitu. Take and give. Jangan hanya memberikan insentifnya berupa ucapan terima kasih. Saya tidak selalu menarikkan gitu. Paling tidak kalau mahasiswa S1 saya itu, kasih coklat lah, 1.000-2.000-an. Ya. Senang lah orang itu. Mereka nggak tahu lah mahasiswa gitu. Ya. Terima kasih pasti. Kalau ini mungkin gantungan kunci atau apalah. Itulah, ya. Biasanya mungkin mahasiswa saya dorong untuk coklat-coklat Mars. Atau apa maksudnya. Yang kesukaan mereka, jangan lupa. Ya. Kalau kita sekedar free, bahaya. Jadi Anda harus, kita harus spend sesuatu sebagai token, sebagai something to say thank you very much, penghargaan atas waktu dan pikiran. Karena kalau ngisi kuesioner itu, ngisi yang beneran, itu kan mikir. Paling nggak 10 menit loh. Ya. Saya dulu pengalaman dulu waktu ngambil S2 kayak Anda. Saya lempeng aja yang pertama. Ya sudah, saya kan riset saya di hotel di Ceylon sana. Saya chain hotel, banyak hotel gitu saya hubungi, mereka mau. Caranya adalah kuesioner itu saya bikin pakai amplop bagus, pakai amplop university gitu ya. Saya titipkan kepada hotel untuk ditaruh di kamarnya. Dua minggu dari 100 yang saya sebarkan cuma dapat 2 saya. 2 biji aja. Gimana coba? Tidak bisa sama sekali. Habis itu saya tarik, saya ubah. 2-3 dolar. Gitu. Taruh di meja. Dalam 2 minggu selesai tesis saya. Dengan kualitas data yang bagus. Ya. Pak Perry jangan senyum-senyum. Pasti dalam pikiranmu, ini proposal ini menyuap enggak ini? It is bribery. Ya, kalau coklatnya satu truk ya bribery. Tapi kalau coklatnya seharga 2 dolar gitu, bagi mereka kok ya enggak lah itu ya terima kasih saja. Itu makanya gitu. Akhirnya jadi bagus, cepat dan bagus. Ya, jadi benar bahwa memang barang yang kualitas itu harganya mahal. Hal itu ya iya, harus ngakui. Ya, jadi jangan remehkan insentif ini. Nah, kalau G-Form, pakai Google Form, gimana caranya, Pak? Saran saya tetap harus pakai insentif. Tapi kalau insentif pakai G-Form, kan nggak mungkin ngirimin pulsa gitu kan, nggak lucu kan. Saran saya pakai insentifnya adalah begini, pakai undian. Jadi dikasih bahwa mereka diminta memberikan nomor telepon atau apa begitu ya. Kita bilang nanti akan ada undian, 2 pemenang masing-masing akan kita kasih 3 juta atau 2 juta rupiah misalnya begitu. Atau pemenang akan kita berikan apa gitu. Jadi insentifnya tidak semuanya
Ya, tidak mungkin ke semua orang, tapi bisa juga diundi seperti itu. Maknanya apa dua-duanya? Memberikan sinyal pada responden kita. We are really thankful for your data. We thank you very much. Nah, kalau orang yang itu sudah dihargai kayak gitu, udah pasti lah. Ya, pasti ya tuh. Kalau seharga teh botol misalnya moyo moso sih ini gitu ya dianda. Ya, 1.000, 2.000, 3.000 biasanya. Kalau kami itu mungkin 6.000, 7.000 lah. Ya, kecut apa? Ya, jadi insentif itu penting. It is important. Ya, jangan sekedar thank you very much. Ini beberapa saya ambil beberapa catatan. Dudun itu harus jangan bias tadi. Contoh-contoh bias sudah ada gitu ya. Harus simple. Usahakan simple aja. Pertanyaan itu jangan percaya tele. Nanti saya kasih contoh saya. Harus spesifik, jelas, lugas gitu ya. Jangan gunakan jargon. Ini dia. Jangan lupa. Mentang-mentang kita kuliahnya di pariwisata, kita pakai istilah pariwisata yang tidak umum dipakai oleh orang awam. Nah, kacau balau. Ya, nggak boleh. Jangan lupa bahwa kita itu akan membongkar, misalnya, kata yang digunakan adalah jargon-jargon yang mereka ngerti. Bukan jargon kita. Ya, bukan jargon kita. Kalaupun terpaksa kita pakai jargon kita yang unik begitu ya, kasih dalam kurung contohnya apa misalnya, gunakan kata-kata yang ada sophisticated. Jangan lupa responden kita itu tergantung risetnya ya, tapi umumnya responden kan diverse gitu ya, diverse gitu. Jangan-jangan ambigu. Nah ini avoid negatif, usahakan negatif itu umumnya tidak. Kalau nulis pun gitu, kalau bisa kalimat itu positif gitu. Ininya tone-nya enak, tone-nya lebih acceptable. Terus apalagi responden band kategori, gunakan kategori, kemudian terus apa lagi yang jelek, please indicate your age. Ada yang tahu Pak Febri jeleknya apa Pak Febri? Opsi jawabannya jeleknya apa Pak Febri? Putus-putus ya. Bulina. Sinyalnya agak jelek. Ya, Prof. Jeleknya apa ini? Opsinya apa ini? Pengulangan, Prof. Ya, enggak apa-apa. Bu Lina, menurutmu jeleknya apa ini? Pengulangannya di mana? Ini angkanya ada double, Prof. Pengurangan iya. Angka seperti yang 20 ada diulang lagi, 25 diulang lagi. Kemudian iya, betul. Tidak spesifik 30 plus itu ya. Kan banyak juga. Ada 30, ada 40, ada 50. Ya. Ya, ya. Terlalu sedikit. Ambigu, Prof. Ambigu. Oke. Jadi kalau umur 20, aku ngisi yang band pertama atau band kedua, kan bingung. Ya, itu harus hati-hati. Itu harus hati-hati. Contoh-contoh lain. Kalau ini yang salah apa, Bu Lina? How do you go to shopping? Sometimes, often, seldom. Ya itu ambigu juga, Prof. Ada kadang-kadang, kerap kali, jarang, tidak pernah. Apa ya? Tidak apa? Tidak menyajikan data yang itu tuh, Prof, antara sometimes dengan seldom itu hampir sama aja itu. Jadi orang bakal bingung nih, sometimes itu kadang-kadang, seldom juga kadang-kadang juga. Sometimes kadang-kadang, jadi, seldom kalau jarang. Kualitatif, kalau kualitatif seperti ini, misalnya apa
yang disebut dengan oven antara iya, itu kulinan, berapa kalinya itu nggak jelas kan, atau satu Pak kali Perry itu beda. Dua kali beda, tiga beda. Kali dua seberapa akan, sering ya, standarnya jadi standar baiknya orang gimana sering beda-beda baiknya kumaha gimana mungkin ada angka ya Prof satu misalnya, kali good. Rata-rata gitu ya dalam seminggu berapa kali Anda sekian kurang dari sekian sampai sekian begitu ya sehingga itu eksak gitu ya dua responden itu mengartikan hal yang sama ya kalau sekarang ini sometimes itu antar responden itu pasti memanainya berbeda-beda kalau berbeda-beda kebayang hal yang beda kita generalisir hasilnya kayak apa. Kalau ini salahnya apa? Pak Febri apa ini? Pak Galaxy masih on nggak? Pak Galaxy. Pak Galaxy. Pak Bambang. Kalau yang ini, ya. Prof. Pak Galaxy. Saya pikir apa? Galaxy itu siapa? Ternyata Pak Bambang. Yang marital family status ya, Prof. Halo? Iya. Iya, ya, Pak Febri. Salahnya apa? Pilihan jawabannya apa? Saya bingung ini widow, widower, divorce. Saya bacanya antara widow, janda. Divorce. Kesukaan ya, maksud saya, Pak janda. Ini, Pak Bambang. Married with our children. Janda. Itu salahnya pada spelling. Enggak, maksud bachelor saya. Itu misalnya, salah tulisannya. Iya. Bachelor salah spelling. Nah, ya, ini. Kalau widow, widower ini apa, Prof? Karena underestimate sama itu ya widow. Jangan widow. menyepelekan spelling yang salah cara. Jangan. Oh iya. Itu menunjukkan tidak profesional. Ya. Nah di konteks riset seperti ini menjadi maknanya jadi berbeda. Kalau bachelor apa itu bachelor? Padahal saya bachelor kan ya. Kalau ini apa ini? Salahnya apa ini? Bachelor tuh nggak pakai T ya, Prof ya? Bachelornya B. Ada yang B apa ini? Most people think that marital maksudnya. Most people think that in this day and age they don't have too much freedom, too much money, and are not subject to adequate discipline to make them respect others. To what extent would you agree with this? Bisa nggak orang menjawab seperti ini, Pak Ferry? Terlalu panjang, Pak. Ada berapa pertanyaan itu, coba? Satu, dua, tiga, empat. Freedom, money, discipline, respect. Enam ya. Jawabannya juga bingung itu, Prof. Ada strongly agree, ada no strong feeling tuh. No strong feeling. Itu juga kacau, apanya juga liat. Ya. Bahasa Inggrisnya keren. Jawaban yang pilihan nomor tiga gimana? No strong feeling. Strong feeling. Mesti up. Yang ketiga jawabannya baiknya apa? Apa ya? Netral ya. Agree. Atau neither agree or children have too much. No, netral. Ya. Mas Mani are not subject to this. Not so agree paling ya. Not so agree. Nggak. Boleh, Prof. Gitu. Neither agree nor disagree. Jadi tidak setuju maupun tidak setuju maupun tidak setuju. Jadi artinya netral. Biasanya netral juga oke. Ya. Netral, nah, ya. No feelings. Netral. No strong feeling ya. Netral. Ini bagus. Ini contoh yang bagus. Oh, ini yang benar ya, Prof. Lihat, nggak bagus.
Nah, ini yang benar. Level bagusnya apa? Kita lihat. Judulnya ada. Nah, judul itu penting loh ya. Kadang-kadang mahasiswa itu ada yang nggak kasih judul. Bukan kasih judul. Terus kemudian lihat, anonim. Harus ada instruksi itu. Kemudian ini juga jelas, suruh ngapain. Instruksi lihat di sini, di pertanyaan itu dikelompokkan pada kelompok-kelompok. Jadi otaknya responden nggak kacau balau. Itu penting loh ya. Kemudian kalau Anda lihat ini pertanyaan-pertanyaannya itu juga relatif simple. Simple, mudah dipahami. Kemudian ini maknanya juga jelas. Excellent, very good, satisfactory, fair, poor, low. Ini contoh-contoh yang enakan. Terus, apalagi, jangan lupa kalau di ini kan ada surat pengantar, ya. Jadi ada letters gitu ya. Apalagi pakai G-form, pakai letters, ya. Letter itu untuk sopan santun, untuk membangkitkan keinginan responden untuk mari, ya. Surat identifikasi kita dari apa, tujuannya apa, anonimity, kemudian ucapan terima kasih. Ya, pakai kalimat yang sederhana saja. Oke. Kesimpulannya sudah. Kemudian, apa lagi? Sebelum saya kasih contoh, ya saya, kuesioner. Kuesioner saya. Yaitu dalam perjalanan bisnisnya seperti ini. Dan apa Pak Peri? Belum, Bro. Apa, ya? Belum. Belum? Oke. Okay. Pak. Udah. Sudah dasar pada Anda, lihat. Sama dengan yang saya kasih contoh bagus tadi. Menurut saya ini bagus. Saya menggunakan lambang korban. Nggak perlu kok. Kenapa? Karena kuesioner ini di hand in sama mahasiswa saya untuk ke turis misalnya begitu. Jadi pohon loh. Nggak perlu panjang-panjang kayak gitu, cukup lambang saja. Kenapa? Efektivitas komunikasi hanya begitu aja. Saya gunakan juga, kalau Anda lihat di sini adalah judulnya. Harus jelas. Judulnya itu saya suka kata survei daripada kuesioner. Ya, kuesioner itu kuesionernya gitu ya. Kalau survei itu kegiatan untuk data collection kan. Pengalaman berkunjung ke Sawang Ujo, saya kasih judul begitu. Padahal riset saya adalah creative tourism, perilaku orang di creative tourism. Tapi kan nggak mungkin judul tes judul riset saya cantumkan di judul kuesioner. Ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu judul tesisnya dikasihkan di judul questionnaire, survei, kacau, panjangan, membingungkan pada responden. Ya. Kemudian kalau Anda lihat di sini, lihat ini karena ini nggak pakai surat, ada ini yang sederhana saya tulis di sini. Ini yang kayak tadi. Kalau pakai G-form, ada instruksi, ada request gitu. Kalau Anda lihat di sini, kuesioner ini bertujuan jadi ngasih tahu tujuannya apa. Mohon, ada permohonan direspon dengan centang kotak pilihan jawaban yang palsu sesuai dengan apa. Ya, saya nggak nuliskan dijamin kerahasiaannya karena dan itu bisa dikatakan ini sama dengan yang tadi ya. Saya itu kalau bikin ini jelas tentang kunjungan Anda selama ini ya, ini dia, ini satu pertanyaan, satu grup ya. Kemudian jawabannya ya, sederhana saja, tinggal titik yang mana, sangat setuju,
sangat tidak setuju ini maksudnya. Beta setuju, sangat setuju. Tinggal titik. Lihat, selama berkunjung saya ini lihat, saya yang penting ini. Yang A dulu. Selama berkunjung ke Sang Ujo, koma, 1, 2, 3, 4. Jadi pertanyaan-pertanyaan panjang, itu saya selalu bikin pendek. Tanpa menghilangkan makna daripada pertanyaan. Jadi ada pertanyaan induk di sini. Ada pertanyaan induk di sini. Ada clause ya, kalau bahasa Inggrisnya itu clause. Ada clause di sini, ada sub-clause di sini. Sama ini, saya gitu. Ini ada ininya, kemudian alanya ini. Jadi datanya masih dapat diperoleh, tapi ekspresi pertanyaan itu jauh lebih sederhana. Tujuannya apa? Enggak menakutkan respon. Ringan. Kalau responden di kita kasih pertanyaan kalimatnya panjang, itu udah ketakutan dong. Ya, kalau ini kan gampang. Selama berkunjung, saya merasa ini enggak ada cek enak sudah. Saya selalu menggunakan pendekatan ini, questioner. Sama ini lihat staff. Nah, sekarang staff. Staff Mang Ujo bla 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 cepat ya. Responden bisa memahami dengan cepat dan akurat gitu ya. Terus tentang kota Bandung, nah ini agak saya panjang-panjangin sedikit ya. Bagi saya Bandung biar nggak boring lah, biar nggak boring ya. Tapi secara umum selalu saya hanya efektif kecil-kecil. Nah, kemudian beberapa pertanyaan juga saya pisahkan ya. Pengalaman ada berujung pisahkan. Ya. Kalau ini yang terpisah yang tadi dipisahkan. Ya. Tujuan berkunjung misalnya seperti ini. Nah, ini yang terakhir tadi yang pertanyaan sensitif. Saya taruh di bawah. Jadi ketika orang nggak mau nulis ini, ngisi ini, ya sudah terlanjur ngisi yang di atas, masih kepake. Tapi kalau ini saya taruhkan yang pertama, kemudian orang nggak mau ditanya seperti ini, ya sudah, selesai. Nggak jadi responden. Ya. Jadi, jelas seperti ini, gitu ya, high school, and so on. Terus, ini yang versi bahasa Inggrisnya. Karena ini untuk survei di Bali segala, ini untuk orang asing juga. Jadi sederhana, guys. Look at this. This is simple. Sangat simple. Ya. Kira-kira seperti itu. Padahal ini berapa pertanyaan, Pak? Kalau ditulis banyak loh. Berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira-kira 40, 50 pertanyaan juga lebih. Tapi hanya dibikin 2 halaman. Ya, 2 halaman saja. Dan tidak menakutkan responden. Ini penting. Dan itu dari pengalaman. Udah hari ini itu, monggo kalau ada yang mau bertanya, silakan. Mau nanya tuh Pak, yang misalnya survei pengalaman berkunjung tuh kan, itu udah ya. Bisa jadi tesis ya Pak. Misalnya diganti berkunjung ke Pulau Penyengat gitu. Oh iya, exactly, sudah. Oh ya udah. Sudah, sangat sudah, sangat sudah. Tapi jangan lupa bahwa ini survei untuk ke kreatif industri, ya. Kreatif industri ini Sang Ujo kalau di Bandung salah satunya. Nah, kalau ini langsung diterapkan di konteks yang lain, bukan di industri kreatif, ya. Kreatif tourism, ya. Kreatif attraction mungkin tidak terlalu tepat.
Tapi kalau misalnya kreatif tourism di Batam, mau langsung bisa. Misalnya kreatif tourism di konteks budaya Melayu, ah udah langsung itu. Langsung. Ya, bisa. Adaptasi itu. Adopt. Ya. Silakan yang lain. Tapi kalau untuk riset konteks yang lain, ya harus di-adjust lagi. Tapi poin yang ingin saya sampaikan pada Anda adalah bahwa hal yang bagus itu tidak harus begitu, harus complicated. Hal yang banyak itu tidak harus berbusa-busa. Pak, mau nanya. Ada metode-metode yang efektif. Yes. Mau nanya lagi, Pak. Tadi kan yes. Dengan itu dua lembar aja kan ada 50 pertanyaan tuh. Sedangkan ya. Kalau melihat Google Form itu kan menakutkan tuh, kalau 50 pertanyaan banyak sekali ya jadinya tuh. Mana yang lebih efektif sebenarnya, Pak? Survei secara langsung atau survei lewat misalnya lewat internet itu lewat Google Form gitu, Pak? Ya, semuanya tentu ada dua metode itu, ada plus minusnya, dan dua-duanya baik-baik saja tergantung responden kita. Tapi yang saya maksudkan dengan agar supaya tidak menakutkan adalah walaupun di Google Form itu bisa berhalaman-halaman, yang penting kalau wording kita tidak too wordy, itu orang nggak takut, Pak. Berhalaman-halaman, tetapi kalimatnya itu pendek-pendek kayak saya, misalnya. Itu nggak menakutkan. Jadi responden itu tidak dituntut untuk membaca dengan jidat mengkerut gitu ya. Itu maknanya. Ya. Jangan lupa ini, yang versi ini, versi online-nya juga ada, Pak. Ya. Versi online-nya juga ada. Ya, seperti ini. Nggak menakutkan. Nggak menakutkan. Yang lain? Boleh lagi saya, Prof. Mengenai